Halo guys, masih bersama lagi di channel Agustio Tio. Kali ini aku akan membagikan sebuah video dari kampung halamanku guys. Kampung halamanku itu terdapat jeruk pamelo yang manis rasanya. Ini ada perlombaan jeruk pamelo terbesar dan termanis rasanya guys. Tadi pagi ada lomba. Ini biar menambah semangat para petani jeruk pamelo di desaku guys. Di desaku itu terdapat Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah guys. Bagi kalian yang penasaran dengan rasa jeruk pamelo madu ini, bisa langsung ke desaku guys, atau ntar tak kasih WA di deskripsi bagi kalian yang penasaran dengan rasa dan ingin mencoba, ya bisa langsung petik dari pohon juga. Ini kan diperlombakan supaya bisa menambah banyak varian bibit unggul yang harus kita kembangkan supaya jeruknya itu besar, manis, supaya bisa menyongsong pasar nasional maupun internasional guys. Bagi kalian yang penasaran langsung aja ke tempat kami, tadi udah saya sebutkan lokasinya. Kalau belum jelas ya ntar bisa lihat deskripsinya lewat WA ya, ntar tak bagikan deskripsi di nomor saya ntar. Jeruk ini namanya jeruk pamelo madu. Kenapa dikasih pamelo madu? Supaya rasanya itu manis kayak madu. Nah, ini dipetik langsung dari pohon guys. Ini acaranya adalah besar-besaran jeruk dan rasa yang manis. Terdapat banyak dewan juri yang sedang menilai jeruk khas desa kami. Desa kami adalah desa wisata di bidang ini, contoh salah satunya ada ini dah, jeruk pamelo madu. Bagi kalian yang belum pernah ke tempatku, kalau udah di Pati silahkan mampir aja, cari Kecamatan Gembong, cari Desa Bageng guys, terdapat banyak jeruk pamelo. Kalian bisa petik langsung, bisa mencicipi, dan tidak terlalu saran dengan video ini guys. Ya cukup sekian guys liputan dari saya, semoga menambah wawasan kalian tentang dunia perbuahan. Terima kasih guys sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, and komen supaya berkembang lagi channel Agustio Tio. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.